kita sebelum apa? Sebelum berwudu mesti apa? Disunnahkan cuci tangan. Kalau pemerintah hanya memberikan kita cuci tangan saja, padahal dalam Islam lebih dari itu, bukan cuci tangan saja, cuci kaki, cuci wajah, cuci kuping, semuanya. Maka bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang melakukan wudhu, tajdidul wudhu, memperbarui itu, maka dia dosa-dosanya hilang. Bagaimana dengan virus? Dosa saja akan hilang dengan wudhu, apalagi hanya virus. Maka kita jangan terlalu takut, melampaui takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menciptakan virus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai ada orang yang berkata, waduh, gak usah takut-takut. Gak usah takut-takut pada corona, saya juga orang yang hebat, orang yang kuat. Kemudian dia juga lupa melanggar apa yang sudah diberi zona-zona oleh pemerintah. Contoh, orang celahan datang di Jakarta. Ya, datang di Jakarta, yang namanya Jakarta itu adalah zona merah. Atau datang ke Surabaya, sampai detik ini sudah bertambah lagi yang positif 51, yang mati lebih banyak lagi. Kalau seluruh Indonesia sudah hampir 1000. Lalu berkata, sudahlah, kita hanya Allah saja. Nah, itu apabila dia mati gara-gara virus corona, kemudian dia sembrono datang kepada orang yang terjangkit virus corona, maka dia adalah mati sakit, bukan sakit ya, mati sakit. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala turku bi'aidikum ila al-qabr. Jangan kamu letakkan diri kamu dalam kerusakan. Dia apabila dia datang pada orang yang terkena virus corona, berarti dia apa? Bunuh diri, bukan mati syahid, bunuh diri. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti orang yang apa? Usaha dulu baru tawakal. Contohnya, kita tanam padi. Setelah tanam, diberi apa? Diberi obat, dipacul, disiram. Lalu apa? Tawakal kita apa? Nanti hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan tawakal. Bukan tawakal, saya gak usah kerja, nanti kita sendiri uang dari mana? Itu kita semua bukan hanya dakwah, kecuali tiga kata wajib. Maka hadir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemerintah sudah maklumat Indonesia ini menghimbau kepada kita, jaga kebersihan, jangan keluar rumah kecuali sangat sangat penting. Jangan meremehkan. Contohnya, yang meremehkan seperti negara Itali. Meremehkan apa? Sekarang siapa yang kerja sangat banyak. Alhamdulillah sampai detik ini orang lumajang masih sekarang. Hanya saja yang dalam pengawasan tampak banyak. Semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang lumajang dijauhkan dari virus yang melanda dan dilalui orang rumah. Hadirin sidang rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya, dalam kitab Hilyatul Awliyah ada satu kisah agar kita belajar apa? Belajar usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah tawakal, kita gak usah takut. Ya, takut hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hilyatul Awliyah ada suatu wabah yang akan datang pada Damaskus Suriah. Lalu ada wali yang bertemu, wahai wabah, kamu mau kemana? Saya mau masuk negara Suriah, Damaskus. Ngapain? Saya ingin membunuh 1000 orang yang ada di Suriah. Selama berapa tahun? 2 tahun. Namanya wali, bisa berbicara dengan virus. Wali. Akhirnya masuklah virus selama 2 tahun dan alhamdulillah yang mati bukan 1000.
tapi 5.000. Lalu setelah pulang virus itu hilang. Kata Mas Mawali, wahai Bapak virus, kenapa kamu bilang katanya mau membunuh 1.000, ternyata yang mati 5.000? Maka dia berkata, wahai wali Allah, orang-orang ini mati 1.000 karena virus, dan sisanya 49.000 itu mati karena apa? Terlalu apa? Ketakutan dengan virus. Tidak takut pada Allah. Terlalu takut, panik karena virus sampai menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bakteri-bakteri virus yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita takut pada corona, berlebihan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, dalam satu hari disebutkan hadis sahih yang sudah pernah dibacakan oleh Abu Ali Al-Jufri an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tah. Sesungguhnya tahun atau virus itu adalah azab bagi orang-orang yang tidak iman, pada orang-orang yang Allah berdari. Faja'ala rahmatan lil mu'minin, tapi bagi orang-orang mukmin adalah sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Bagaimana tidak rahmat dengan ini orang-orang iman? Di China, di Prancis, di Iran, orang yang paling selamat adalah orang yang bercadaran. Kita baru sekarang belum harus pakai masker ya. Orang yang bercadar, orang yang tutup aurat, di luar negeri ada orang yang paling aman apa? Dari virus ini. Maka begitu besarnya agama membimbing kita untuk apa? Kebersihan dan jauh dari penyakit. Maka apabila kita lakukan semua-semua perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa min rajulin yaqta'u wa yaqtu fi baiti sadran muqtasiban. Barang siapa pada waktu wabah ini dia duduk di rumahnya, sadran sabar, muqtasiban, hanya berharap di Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin bahwa dia tidak akan terjangkit virus-virus itu kecuali sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kana lahul mithlu ajri syari. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjaran orang syari. Walaupun dia tidak terjangkit virus, walaupun dia apa? Tidak mati. Jadi orang pada waktu-waktu ini ya tidak keluaran, tidak keluyuran, tetap di rumah sebagaimana dibawa ulama, kami dahulu untuk ulama pemerintah, maka dia seperti apa? Mendapatkan ganjaran orang tidak. Semoga kita bisa melaksanakan anjuran-anjuran ulama desa dan pemerintah sehingga virus ini cepat-cepat berlalu sebagaimana sudah di China. Di China sudah agak aman. Sekarang Indonesia mau tingkat kedua dari internasional. Maka hari ini kita akan berdoa bersama Allah. Kita membimbing bagaimana jaga wudu, jaga kebersihan. Insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim.
dan kepada orang-orang yang beriman, masih berdoa.